Mulai dari ujung sini saudara, ujung sini sampai ke ujung sana, itu dulunya adalah bangunan ataupun toko yang dibuat untuk para jamaah umroh yang akan membeli sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian dimanapun berada, saat ini kita berada di Masjid Quba, di kawasan Masjid Quba, Kota Madinah Al-Munawwarah. Saudaraku sekalian, bahwa di Madinah ada satu masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah Masjid Quba. Dan kita lihat kondisi di Masjid Quba saat ini sangat banyak sekali perubahan-perubahannya serta banyak aturan-aturan yang diberlakukan untuk jamaah umroh supaya apa saudara? Supaya tidak macet ya. Kita lihat saat ini beginilah kondisi dan suasana di Masjid Quba dan sangat banyak perubahan saat ini. Yuk kita lihat bersama. Tapi bantu ya saudara dengan subscribe, like, share dan komen video ini agar informasi-informasi mengenai Kota Makkah, Kota Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi bisa kita update dan bisa kita ikuti dengan seksama serta terbaru ya. Saudaraku sekalian, kita lihat seperti inilah kondisi dan suasananya di Masjid Quba pagi hari ketika para jamaah umroh datang berkunjung ke Masjid Quba sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana ka ajri umrah. Siapa yang bersuci berwuduk dari rumahnya kemudian dia datang melaksanakan salat ke Masjid Quba, maka akan mendapatkan pahala satu kali melaksanakan umrah. Masyaallah tabarakallah. Jamaah umrah pada umumnya datang ke Masjid Quba ataupun ke kota Madinah sebelum mereka melaksanakan umrah, mereka sudah mendapatkan pahala umrah luar biasa. Masya Allah tabarakallah saudara ya. Kita lihat di sini ya, para jamaah umrah baru berdatangan ya, Masya Allah. Tapi ada yang perlu kita perhatikan, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di kota Madinah di Masjid Quba saat ini ya. Salah satunya saudara, di mana kita lihat bahwa arah yang dari sini ya, di mana jamaah umroh datang dari sana saudara, datang dari sana, kemudian mereka perempuan bisa masuk ke sini lurus aja, lurus sampai di ujung karena tempat sholat perempuan itu di belakang ya saudara. Nah sekarang tidak, jamaah umroh itu ketika datang nih, yang cewek turun dari sini ya, turun dari sini ya, kemudian ke sana ya, nggak bisa lagi dari atas ini saudara. Dulu bisa, inilah yang membuat macet ya dan terganggu di Masjid Quba ini, sehingga jamaah banyak yang berdempet-dempetan dan sesak nafas ya. Namun kalau laki-laki, cowok silahkan masuk lurus saja ke dalam ya, masuk ke dalam saudara, mereka sudah bisa langsung masuk ya. Mulai dari pembatas ini kita lihat ya, dari pembatas ini ada depannya pintu ya Masjid Quba, itu bisa masuk pintu nomor satu ya saudara. Lalu di sebelahnya juga bisa, andaikan saudara batal wudhu ya, karena kita sudah berusaha berwudhu dari rumah ya ataupun dari hotel, maka setelah berwudhu saudara masuk dari atas ini, naik tangga ya seperti ini, kemudian lurus saja ke dalam, itu bisa cowok. Nah kalau perempuan nggak bisa saudara ya, di mana mereka tadi masuk dari sana ya, kemudian mereka akan berjalan dulu ke depan ya, berjalan. Inilah suasana terbaru dan peraturan baru untuk jamaah umroh yang perempuan ya, di mana tempat masuknya harus dari belakang ya, Masjid Quba yang dari belakang kiblat ya, belakang kiblat ataupun di depan masjid sebetulnya, tapi posisinya berada di belakang kiblat ya. Nah, mereka dari sana masuk tidak bisa lagi dari sini, biasanya saudara dari sini bisa masuk ya, bisa masuk, sekarang tidak bisa lagi karena menjaga supaya jamaah umroh tidak macet. Kita lihat yang dari sini ini hanya bisa turun saja ya saudara,
ini hanya bisa turun, perhatikan ini, bayangkan. Ya biasanya ini naik, ini saya turun. Jadi supaya aman, tertib, tidak ada desak-desakan, ya. Maka jamaah umroh yang khusus banat ataupun perempuan ataupun cewek, maksudnya dari depan ya Masjid Quba membelakangi kiblat ya. Saya akan tunjukkan saudara. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini peraturan terbaru di Masjid Quba, perempuan harus dari sini ya. Kalian yang cewek, yang perempuan gak boleh dari tempat lain, harus dari sini doang. Jadi khusus perempuan dari sini sekarang ya. Seperti ini, dan lurus saja masuk ke dalamnya. Masjid Quba yang depan seperti ini saudara. Penampakannya saat ini Masya Allah luar biasa cantiknya dan tertibnya ya. Dan juga kita lihat di sini banyak burung ya saudara, Masya Allah. Ribuan burung di sini, Masya Allah, tabarakallah. Ini bisa kalian hitung mau berapa, ada berapakah jumlah burungnya ya, Masya Allah, burung merpati, Masya Allah. Ya, ini berada di depan Masjid Quba, subhanallah. Kita coba lari ya, Allahu Akbar, Masya Allah ya, luar biasa tadinya saudara. Inilah kondisi suasana di depan Masjid Quba ya. Masjid Quba di sini pasti saudara ya, kiblat ke sana ya, kiblat ke sana, lalu di membelakangi kiblat, dan kita berada di depan masjid. Masya Allah, kita disambut jamaah umroh, disambut dengan burung merpati yang ada di Masjid Quba. Subhanallah, luar biasa saudara. Berapa puluh dan berapa ratus atau berapa ribu kah jumlah burung ini, bisa antum hitung sendiri ya. Sorry, saya nggak bisa ngitung, saya malas banget ya. Luar biasa ya. Baik. Nah, lalu perubahan apa lagi yang bisa kita lihat ketika datang umroh di musim ini ya, tentunya setelah haji. Saat ini bulan Oktober ya saudara, kita akan lihat perubahan apa lagi yang bisa kita lihat ya, selain tadi tempat masuk perempuan yang sudah diatur dengan ketat ya. Dan juga perubahan ataupun upgrade yang ada di Masjid Quba saat ini saudara, adalah di mana kita lihat banyaknya petugas ataupun polisi yang ikut membantu untuk menertibkan lokasi ini ya. Ini adalah toilet laki-laki ya. Di situ toilet laki-laki, dan di sini ada polisi dari tadi kita perhatikan. Satu orang, dua orang, ini polisinya ya saudara. Tiga orang, Masya Allah banyak. Empat, lima, ada enam ya saudara. Ada enam. Enam orang polisi yang mengawal para jamaah umroh yang datang ke Masjid Quba. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ya. Yaitu perubahannya ya, ada dua. Di mana tempat masuk perempuan diperketat dan dijaga luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi mereka yang menjaga tanah haram dan Makkah dan tanah haram kota Madinah ya. Itu perubahannya ya. Lalu kemudian saudara, perubahan yang ketiga adalah di sini kita lihat ada renovasi, perbaikan ya di sini ya saudara. Kita lihat dibuat pagar di sini, pagar dari seng atap ya. Ada renovasinya di dalam ya. Kita bisa lihat sendiri di dalam ada masalah pipa mungkin ya. Saya perhatikan itu ada saluran pipa dalam itu. Jadi jamaah umroh biasanya di lokasi ini bisa berfoto-foto dan video serta banyak burung. Sepertinya burung yang ada di lokasi ini pada pindah ke tempat yang tadi di sana ya. Masya Allah. Ya, inilah saudara liputan terkini dan berita terkini perubahan-perubahan yang ada di Masjid Quba ya. Lalu teman-teman semua ya, saudara semua yang datang umroh sebelum COVID ya, itu pasti melihat ada bangunan ataupun toko di sekitaran parkir bis itu ya. Itu di parkir bis yang sekarang saudara, itu dulu toko, bangunan toko penjual kurma dan lain-lain, makanan minuman
sekarang sudah dibongkar ya, dan dibongkar mulai dari ujung sini saudara, ujung sini sampai ke ujung sana. Itu dulunya adalah bangunan ataupun toko yang dibuat untuk para jamaah umroh yang akan membeli sesuatu, baik yang makanan, minuman serta kurma ya. Ini kita lihat masya Allah rombongan umrohnya pink-pink semua ya, luar biasa ini ya, luar biasa. Sehat bu? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Saya masuk YouTube ya. Ya, masya Allah sehat bu. Ya, inilah saudara perubahan-perubahan yang ada di Masjid Quba, sehingga apabila kalian ingin datang ke Masjid Quba, informasi ini semoga bermanfaat dan memudahkan antum dan saya serta jamaah-jamaah yang datang seluruhnya, baik dari Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, India, Pakistan dan seluruh negara lainnya, mudah-mudahan bisa berkumpul dengan baik dengan saudaranya sendiri ya. Apa kabar Pak? Udah salat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaallah. Berapa rakaat tadi Pak? Dua rakaat. Alhamdulillah, masya Allah. Dari mana Pak asal? Dari Ponorogo. Ponorogo, nggih, ya. Ya, mudah-mudahan ini adalah saudara kita, rombongan kita dari Smart Umroh ya. Smart Umroh yang berbagai daerah bergabung di Smart Umroh ya. Alhamdulillah, semoga berkah ya. Baik, itulah saudara, seperti sana kita lihat perubahannya. Ada pagar di sini. Dan ini lokasi yang diminati oleh jamaah Indonesia, Malaysia ataupun Singapura dan Brunei untuk berfoto di lokasi ini ya. Luar biasa kita lihat, masya Allah, tabarakallah. Ya, demikian informasi terkini dari Masjid Quba saudara. Semoga kita dalam keadaan sehat dan segera dipanggil Allah untuk bisa melaksanakan haji maupun umroh di kota Makkah dan di kota Madinah. Inilah live dari ataupun informasi terkini serta situasi terkini di Masjid Quba insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.